Tes, halo. Ini dia sendiri yang nggak ada suara atau gimana? Mau mulai, Kak? Oh, oke. Okay. Terima kasih deh. Ya, Kak. Udah nih, Kak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara training of tutor pertama di CMD 2021. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak tutor yang telah menghadiri acara TOT pada pagi hari ini. Kemudian sebelum memulai acara inti kita, marilah sama-sama kita membuka acara TOT pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Roni Satriawan. Kepada Roni dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لهو الحديث ليذل عن سبيل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها خزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كلما يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشر بعذاب أليم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي من دونه بل الظالمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطئهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Roni Satriawan yang telah membacakan kalam ilahi pada TUT pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan Presiden UKM Argumen kepada Kak Muhnazri, dipersilakan. Halo Cik, kedengaran suara saya? Iya Kak, kedengaran. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan dan juga nikmat kesempatannya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak kemudian bisa kita kerjakan dan mana yang batil yang kemudian bisa kita tinggalkan. Baik teman-teman yang saya hormati dan kakak tutor ya pada training tutor pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian bertahan adalah kata yang tepat untuk kita semua di sini. Karena apa? Sudah hampir satu tahun kita berjalan di tengah kesulitan, di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada kakak kantor yang pada kesempatan ini hingga pada detik ini masih tetap bertahan untuk memberikan kebaikan, kebermanfaatan kepada seluruh orang di UKM Argumen. Pandemi
bukanlah hambatan bagi kita. Saya ingin mengubah mindset kita semua bahwa pandemi ini bukanlah hambatan. Mari kita jadikan pandemi ini sebagai rintangan, sebagai peluang bagi kita. Kalau diibaratkan ya, we like crossing the driver. We like crossing the river. Ibaratnya kita menyeberangi sebuah sungai. Kalau pandemi ini kita jadikan, kalau kita ibaratkan sebuah batu di tengah sungai ya. Jika pandemi ini kita jadikan sebuah hambatan, maka batu besar yang ada di tengah sungai itu akan menghambat agni perjalanan kita menyeberangi sungai. Namun, ketika kita mengubah mindset kita dan kita beranggapan bahwa pandemi ini adalah rintangan, pandemi ini adalah peluang bagi kita, maka batu besar yang ada di tengah sungai itu dapat kita manfaatkan untuk membantu kita menyeberangi sungai. Maka bagaimana kita beradaptasi di tengah pandemi ini, itulah yang terpenting bagi kita. Lebih lagi UKM Argumen ya, teman-teman, setiap tahun menerima anggota baru atau argumenters, new argumenters, itu dengan jumlah pada interval 300 hingga 350. Yang artinya di 3 tahun terakhir, yang dimana kita tahu mahasiswa aktif di 3 tahun terakhir, itu artinya jumlah argumenter secara keseluruhan itu mencapai 1.000. Maka teman-teman tutor disinilah yang kami harapkan secara personal bertemu langsung dengan argumenters dapat memberikan motivasi kepada teman-teman argumenter umum. Karena di masa pandemi ini bukan hanya soal materi yang mereka butuhkan. Kalau saya melihat dari pandangan argumenter secara umum ya, bukan hanya materi yang mereka inginkan, tapi juga bagaimana para tutor membersamai memotivasi mereka agar tetap merasa bahwa meski di masa pandemi ini saya harus tetap belajar seperti itu. Jadi para tutor, teman-teman tutor, jadi mohon ya untuk tetap merangkul adik-adik kita, yang kita bersamai dalam belajar bahasa Inggris ya. Jadi tutor, para tutor adalah panjang tangan kita di argumen untuk secara personal bertemu meski lewat virtual ya kepada adik-adik argumenters ya. Jadi kami sangat mengharapkan ya inovasi bagaimana kita beradaptif ya, kita menjadi orang yang adaptif di masa pandemi ini. Kita terus melakukan bagaimana kreativiti kita, inovasi kita, kolaborasi dan komunikasi kita harus tetap berjalan ya. Jadi besar harapan kami kepada seluruh tutor untuk dapat bertahan dalam memberikan kebermanfaatan, kebaikan, karena boleh jadi banyak argumenters yang beralasan ingin masuk argumen itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dari sinilah kita membantu mereka untuk membangun mimpi-mimpi mereka. Karena ketika kita memudahkan orang dalam mencapai mimpinya, maka Allah akan memudahkan kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak tutor yang hingga saat ini masih bertahan ya. Apresiasi yang sangat besar sekali kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dari Roni
Satriawan, kepadanya dipersilahkan. Halo Roni. Roni, masih ada ya? Iya, yes, sorry. Di luar tadi. Oh iya. Langsung berdoa ini. Nah, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu anni wa ankum su'a bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syaqqaratil maut wan najata min wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arnil haqqa haqqan warzuqna tibnil batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma arnil haqqa haqqan warzuqna tibah warnil batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma arnil haqqa haqqan warzuqna tibah warnil batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih kepada Roni Satriawan. Selanjutnya kita akan menutup acara pembukaan ini dengan sama-sama melepaskan kandalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak tutor sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, yaitu Kak Neila Vista Marami. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak Vista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih, Kak? Sehat banget, alhamdulillah ya. Lihat pipi ini udah tambah bulat. Sekarang lagi sibuk apa, Kak? Sebelum kita masuk ke pemateri. Kesibukan akhir-akhir ini paling hanya kayak IELTS, belajar IELTS, gitu-gitu sama preparing for next study aja sih. Gitu-gitu aja sih. Karena aku sendiri nggak kerja ya, jadi ya paling diisi dengan kegiatan seperti itu. Baik. Mungkin Kak Vista yang perkenalan dulu ke tutor-tutor ya. Oke. Baik, kakak-kakak tutor, jadi ini adalah pemateri kita, yaitu Kak Vista.
Selanjutnya kita akan mulai untuk materinya dan saya serahkan ke Kak Fiska. Terima kasih. Oke, Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai aku ingin lihat dong muka-mukanya tutor bisa di on cam nggak ya? Nggak apa-apa kalau belum mandi, nggak apa-apa on cam aja yang penting. Mau lihat muka-muka tutornya argumen zaman sekarang kayak gimana sih? Aduh, ada yang dari base camp nih, ada yang dari secret kayaknya. Oke, ada Rizal. Penghuni secret. Mana nih yang lain? Belum pada on cam. Sehat, Kak Fista. Alhamdulillah, sehat. Yang lain belum on cam? Oke, it's okay, gak apa-apa. Nanti di akhir aku mau lihat ya muka-mukanya ya. Karena ini tumben lagi aku mengikuti kegiatan di argumen. Biasanya kayaknya sekilas ikut masuk abis itu out room. Ya, it's okay, gak apa-apa ya. Oke, kita mulai ya untuk acara hari ini. Oke, perkenalan dulu. Jadi aku Naila Fista Marami, teman-teman bisa panggil Fista ya. Fista tahun 2020 lalu. Sebenarnya Maret sih, yudisium Maret, cuma kita terkendala wisuda, jadi wisudanya baru November kemarin. Dan tahu-tahu sudah ganti tahun 2021. Semoga teman-teman semua di rumah sehat-sehat ya. Bapak, Ibu sehat semua ya. Oke, kita mulai aja ya langsung biar nggak mengulur waktu. Udah agak ngaret juga. Sudah siap semuanya? Ini ada orangnya nggak ya? Kok aku kayak hanya melihat nama-nama. Ada. Coba yang nggak munculkan anu, nggak munculkan, nggak on cam, aku mau dengar suaranya dong. Ayo, silakan di on cam. Hansen Dadang ya? Siapa nih? Coba dong suaranya dong. Untuk memastikan kalian ada. Halo, oke, okay. Putus-putus ya. Oke, okay, it's okay lah, nggak apa-apa dah. Oke, okay, kita halo. Mulai ya. Oke, okay. Okay, halo, panggilannya apa? Hansen ya? Mana dia hilang lagi? Boleh lah, boleh. Alright, oke, okay, let's start ya. Aku akan share screen. Ya. Jelas, Kak. Jelas, Kak. PPT-nya kelihatan enggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Let me start. Ini kelihatan sekarang. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Kak. Oke. Okay. Oke, okay, let me start. Jadi, untuk hari ini, sesuai permintaan dari Class Management Department, ya, beberapa hari yang lalu dihubungi sama Lale, COCMD, untuk ngasih training TOT, sorry, Training of Tutor, TOT, pertama ya untuk tahun 2021 kepengurusan Kabinet STAR. Jadi anggap aja lah aku kasih judul dari PPT ini, My First After Holiday. Let me start. Jadi teman-teman semua di sini, semua tutor ya, semua tutor, bahkan dari dulu pun kita selalu diajarkan ibaratnya itu tutor-tutor yang mau mengajar itu kayak di training kita tuh kalau bisa tuh dalam kondisi full spirit, dalam kondisi semangat yang tinggi. Kalau kita nggak semangat, ibaratnya gitu ya, kalau kita nggak semangat nih, ya gimana membernya itu mau semangat, gimana membernya itu mau mau mengikuti aktivitas yang ada di kelas itu dengan excited, misalnya kayak gitulah ya. Jadi ibaratnya tutor pertama kali, jadi gimana mengawali hari pertama kalian di kelas itu adalah tutor harus dalam kondisi full. Ada masalah apa misalnya di luar itu, anggap aja bertemu dengan member itu adalah salah satu cara kalian untuk refreshing kelas ya. Itu dalam kondisi kalian tuh nge-refresh diri kalian benar-benar, oke, okay, I am new now, gitu kan. Aku udah baru sekarang, aku mau ketemu dengan memberku dan aku akan ingin memastikan bahwa diriku itu memberikan hal yang bagus, hal yang baik, hal yang positif kepada member. Jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh tutor ketika akan memulai kelas itu adalah
full spirit. Tutor must be full spirit. And I know because this pandemic situation, yeah, we have to practice everything at home, like doing some online learning. Kayak mungkin pastinya juga untuk yang sekarang ini di argumen kelasnya online ya. Iya ya. Online ya. Online ya. Jadi untuk memperlihatkan seberapa tinggi semangat kalian kepada member, untuk membagikan seberapa tinggi semangat kalian ke member, mungkin teman-teman bisa pertama kali nih kelas pertama kali, meeting pertama kali itu kalau bisa tawari mereka menggunakan Zoom. Kan sudah dibagi itu ya kuota pendidikan ya. Jadi kemungkinan kalau memang anggut Zoom. Jadi pertama kali untuk kalian kasih tahu bahwa halo, ini aku loh. Ini sudah tahun 2021. Ayo kita mulai lagi kelas ini dengan semangat. Jangan lemes-lemes lagi, jangan suka bolos lagi kayak gitu. Karena memang yang jadi kendala dari tahun ke tahun itu sebenarnya di awal mungkin rame, tapi menjelang akhir semangatnya sudah mulai pudar, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat lingkungan suasana kelas yang lebih baru lagi, pastikan teman-teman memulai kelas pun dengan kelas-kelas berikutnya ya. Kalau bisa jangan sampai lemas. Kalau tutornya lemas, sudah dipastikan membernya ikut lemas gitu loh. Bahasanya seperti itu. Jadi yang kalau tutor must be full spirit ini, pertama sharing positive vibes. Maksudnya ya kalian kayak gimana ya, ketemu vibes itu kayak nggak bisa di itu abstrak ya, istilahnya kayak kalian langsung aja gitu, misalnya halo kayak gitu, kalian hanya perkara halo aja itu bisa ngasih positif atau negatif. Misalnya kalau kalian halo member, beda kan sama kayak hi guys gitu kan, beda kan. Nah itu ibaratnya seperti itulah, kalian harus make sure yourself in good mood, in good condition, meskipun kalian nggak good banget, misalnya lagi banyak tugas, lagi banyak PR, anggap ketemu member itu cara kalian untuk refreshing. Anggap ketemu teman-teman argumen itu cara kalian untuk spare time in productive activity kayak gitu. Kemudian spreading happiness kayak tadi ya, jadi kalian share positive vibes itu kurang lebih mirip dengan spreading happiness, maksudnya ya kalian kelas itu menyenangkan gitu, bukan kelas yang under pressure, artinya member itu merasa kelas ini ya ampun kenapa kelas ini begini banget sih, kok kita begini sih ya. Jangan sampai member atau teman adik-adiknya itu ngerasain seperti itu. Jadi kalian kayak harus spread happiness, jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras, rangkul adik-adiknya. Jadi memang dari dulu pas aku di CMD ataupun sebelum-sebelumnya, sejak menjadi tutor, itu kita selalu diajarkan bahwa CMD ini juga termasuk HRD yang juga ngerangkul kelas, istilahnya member argumen yang melalui kelas seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak kurang bagus, misalnya kondisinya banyak PR, ketika masuk kelas itu dalam kondisi yang new baru lagi ya. Dan ketika itu semua sudah prepare dalam diri kalian, sudah okay, saya sudah siap nih untuk memulai kelas, kalian bisa mulai kelasnya. Tapi misalnya ini maksudnya sharing positive vibe and spreading happiness itu bukan berarti kalian lebay ya. Kadang ada member yang, aduh tutor ini ngapain sih, oh my god gitu, kayak nggak hilang gitu rasa gimana ya. Pastikan itu tetap diri kalian, go over gitu deh intinya. Oke, kalian paham lah itu ya. Nanti kalau bingung tanya aja. Udah, oke. Okay. Start class with a great content. Nah, kalau tahu mulai kelas langsung great ya. Enggak gitu kok. Nah, great content-nya kayak gimana sih? Kayak gini. Okay. Great content-nya kayak gimana sih? Ada games. Habis itu review lesson, ada exercise, ada kemudian kalian bisa as member and as the target. Jadi maksudnya start class with great content. Ini pertama kali banget nih, ini pertama kali banget kalian kalau mau mulai kelas di minggu, kapan ya mulai kelasnya CMD? Minggu depan ya?
8 Maret. Oh, 2 minggu lagi. Oke. Nah, jadi hal pertama nih teman-teman kalau mau mulai kelas untuk di 8 Maret, per minggu 8 Maret ya, minggu kedua bulan Maret, kalian kalau bisa langsung lakukan games. Di games itu kalian sambil mereview lessonnya, lesson previous lesson in the last year, in the last semester, review semua itu. Sedikit aja, nggak usah terlalu berat ya. Misalnya di gamesnya kalian, karena aku bilang tadi kalau bisa pakai Zoom ya, terus kalian lakukan games. Terus gimana cara ngegamesnya? Habis ini aku kasih tahu gimana cara ngegamesnya. Kemudian selama nge-review, kalian bisa kasih give them some exercises. So mereka akan mulai terpancing, mulai warming up. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nanti setelah kalian kasih games, kalian ask member and targetnya mau gimana, kayak gitu. Ini ya, untuk gamesnya, games yang sekaligus bisa nge-review lesson, sekaligus bisa exercise, itu aku pernah mengikuti ini ya, maksudnya pernah tahu ini, namanya Kahoot. Ada yang pernah main Kahoot? Everyone on your mute. Ada nggak yang pernah main Kahoot? Pernah, Kak. Siapa itu? Namanya tapi di kuliah, Kak. Pernah ya? Oke, kalau yang belum pernah, ini aku kasih lihat sebentar. Wait a moment. I will show you the video. Actually, I want to practice Kahoot now, but I think it's there's no time to practice it. Maybe you can try first before practice to your members. Ya, ini ya, misalnya nih, nonton sebentar aja, hanya 54 detik kok. Kelihatan enggak ya? We're Kahoot. We're on a mission. Kelihatan enggak ya? Belum, Kak. Belum. Wait a moment. Wait, aku share screen orang. Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan. Iya, Kak. Sudah kelihatan. Kelihatan, Kak. Oke. Okay. Suaranya kedengaran enggak? We're Kahoot. Kedengeran. Oke. Okay. Ada, Kak. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with the questions on a big screen or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Ada listening ya, keren banget dah kalian pagi ini udah langsung listening, langsung. Dapat nangkep nggak ide dari Kahoot itu kayak gimana? Udah, Kak. Nangkep ya. Tadi siapa ya yang bilang udah pernah di lecturing kelasnya waktu di kuliahan? Siapa ya? Saya, Kak. Siapa namanya? Alice. Alice, oke. Okay. Alice, oh ya. Mungkin Alice bisa share gimana sih Kahoot itu? Itu sih kayak dikasih soal, terus kita jawab. Nanti jawabannya itu kayak yang tadi tuh jawab. Kita tinggal tekan warna-warnanya itu buat ABC-nya. Oke. Okay. Jadi kalau, okay, good, thank you Alice. Jadi teman-teman ya, semua, kenapa aku sering pakai Kahoot? Karena because of this pandemic situation, right, what I said before, ya, yeah, we need to, apa ya, ada adaptive like Mr. President said ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi, kita harus bisa melihat peluang dan ternyata orang luar negeri itu sudah pernah buat ini games. Ini Kahoot itu kayak semacam games tapi kalian bisa input previous lesson, kalian bisa input some exercise, some question inside of the application. Jadi modelnya itu adalah nanti si kalian as a tutor itu akan nampilkan soalnya itu di sini di share screen, karena kan tadi aku bilang kalau bisa pakai Zoom ya, di share screen kalian. Kemudian nanti sebentar aku kasih lihat kayak gimana ya.
Oke, okay, teman-teman. Setelah itu nanti di teman-teman atau member kalian itu akan join. Ada pinnya, teman member-member kalian itu akan join dan nanti di HP mereka itu akan muncul 4 warna. Mereka akan pilih. Itu serunya gimana? Aku udah pernah main. Itu serunya gimana? Jadi mereka akan cepet-cepetan. Mana sih jawabannya yang benar menurut mereka pada saat itu, at the moment. Kemudian mereka akan pilih. Dan nanti mereka tuh akan langsung di-ranking sama aplikasinya. Dan di finalnya, setiap sesi itu langsung keluar rankingnya. Set. Itu akan seru banget. Dan mereka akan terlatih. Mungkin pada saat selesai satu question, kalian langsung bahas. Langsung, ini loh misalnya tentang preposition in, on, at, misalnya ini loh, in untuk ini, on untuk ini, at untuk ini, kemudian misalnya subject verb agreement. Kalau habis subject, subject itu bentuknya noun, bisa juga verb yang di bentuk menjadi noun atau gerund misalnya kayak gitu, itu bisa menjadi subject, kemudian nanti tapi harus butuh verb, nah gitu kan. Kalian buat stimulus-stimulus beberapa soal lah, itu bisa, misalnya hanya 5 soal, 10 soal, itu sangat bisa. Nah, nanti mereka akan milih, jadi ada 4 warna, mereka akan cepet-cepetan milih, dan itu langsung di ranking sama si Kahoot-nya, jadi langsung keluar. Itu kayak, sudah setua ini, ya itu masih excited banget kalau dikasih game, terus ada ranking-rankingannya. Gitu. Dan dari situ juga misalnya kalian akan tahu kayaknya yang member kelas kalian yang diam aja gimana. Ayo, mana suaranya ini? Gimana nih menurutnya? Gitu. Jawabnya apa tadi? Kayak gitu. Kalian bisa interaksi seperti itu. Dan itu aku rasa jauh lebih asik, itu jauh lebih menarik, dan member itu akan tertantang dia gitu. Meskipun ini kelas pertama, tapi ibaratnya itu nge-games, tapi mereka langsung sambil kita review gitu. Kita kasih exercise langsung ini ya. How to play game-nya kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ininya, videonya? Hah? Kelihatan. Okay. Nah, gini. Jadi, launch the game on a big screen so all players can see. Jadi, semua players itu akan lihat. Semua member kalian itu akan lihat. Soalnya itu di sini. Soal itu hanya muncul di punya kalian, makanya kalian yang buat gitu, kalian yang buat soal di sini. Nah, yang muncul di handphonenya atau di perangkatnya member itu hanya warna segitiga sama warna ini bulat sama warna ini gitu aja dia yang kelihatannya. Nah, tuh kayak gitu tuh, hanya kelihatan gitu doang. Jadi mereka langsung ngeklik gitu. Nih ya, nanti kalian lihat deh cara buat Kahoot itu kayak gimana. Nah, ini ada pinnya. Jadi di sini ada pinnya. Member kalian akan masukkan ini dan nanti akan muncul siapa aja sih playersnya yang sudah masuk join in this games. Kemudian ini di phone member mereka masukkan tadi, kemudian mereka tulis namanya. Misalnya Michael, Carol, kali ada member argumen. Nah. Terus mereka main, ada 2 orang. Start. Ini di luar negeri udah dipakai sistem ini dan ini sebenarnya itu udah tahunan. Di kita baru-baru tahu nih karena pandemic situation, so we have to study from working from home and ya yeah, bisa dicoba ya. Ini menarik karena aku udah pernah nyoba cuma aku tidak praktiskan langsung ke teman-teman semua. Kalian harus coba ini seru banget. Oke, kita mulai lagi untuk ininya. Kelihatan enggak slide show-nya? Halo. Belum, Kak. Belum ya. Oke. Nah, setelah sebentar loading. Oke. Setelah teman-teman main di game Kahoot, menyarankan itu bukan di endorse sama Kahoot ya. Aku nggak di endorse, coy. aku saranin kalian main itu karena di situ kalian langsung bisa input. Misalnya kalian mau nanya, kalian tadi
yang aku bilang CMD itu kayak HRD-nya juga gitu, HRD untuk member-member argumen. Jadi kayak pertanyaan pertama, who is the first president in argument, who is the queen, misalnya kayak gitu, kayak gitu. Habis itu kalian kasih exercise, Alif bla 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 at a flat apa misalnya, di apartemen apa, di flat apa misalnya, itu butuhnya in, on, at atau apa gitu, the preposition kayak gitu tadi ya. Itu kalian bisa masukkan input langsung, gak usah banyak-banyak, di awal sedikit saja, oke? Kemudian member asking member, oke. Habis kalian main nih, istilahnya nge-review ya, habis main itu nge-review gimana gamenya, bisa ngikutin enggak, yang mana tadi soalnya yang salah, kayak gitu. Pelajaran atau konten yang mana, kan teman-teman tutor sudah pegang buku ya, modul. CMD sudah disebarkan kan ya e-booknya? Sudah. Oke. Kalau nggak salah ada first book, ada buku yang pertama, ada nah mungkin sekarang tergantung nanti bagaimana tuh dari CMD ini yang apa gitu kan, dan seperti itu. Mungkin juga teman-teman bisa masukkan di game study itu nggak hanya previous lesson, untuk next juga kira-kira mereka udah tahu belumnya materi misalnya active and passive voice kayak gitu-gitu. Ini semua tutornya ada yang di luar anak bahasa Inggris kayaknya ya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kalian masukin aja sudah sejauh mana, atau mereka udah lupa lagi pelajaran yang semester lalu. Oke. Mungkin kalian butuh nge-review sedikit-sedikit. Nah, santai aja. Jangan buat diri kalian tertekan ya. Ingat kataku tadi, jangan sampai tutornya yang tertekan gara-gara habis mengikuti TUT ini. Pokoknya santai aja lah, itu salah satu alternatif, sorry. Itu salah satu alternatif kalau teman-teman bingung mau ngasih games apa ke member. Kemudian habis itu kalian tanya member itu, adik-adik mau apa sih sebenarnya ikut kelas ini? Apa endingnya nanti kalian speaking, ya kalian mau dibuat lebih good enough gitu ya. Itu mungkin nanti juga sebenarnya kalau target ini juga awalnya dari CMD ya. CMD nanti kasih tahu target tahun ini member argument tuh arahnya mau seperti apa. Tapi teman-teman sebagai tutor itu perlu tahu adik-adiknya di kelasnya itu mereka sebenarnya keinginan terbesarnya atau mayoritas itu keinginannya apa. Misalnya kayaknya saya butuh speaking deh. Okay, let's we practice English in every meeting, I mean, we have to speak in English, misalnya kayak gitu ya. Kita harus practice English, kita harus memaksakan diri, ibaratnya kayak gitulah. Kalian ajak dia. Jadi teman-teman harus practice. Kalau misalnya dulu saya juga selama jadi tutor di CM di argument juga masih kesulitan dengan speaking. It's okay, you can try to bilingual, tapi sebenarnya kalau bilingual itu nggak disarankan juga sih. Tapi daripada salah ya, ngasih salah memberikan deliver materinya, terus akhirnya member salah memahami. I mean, kalian nggak salah ngasih materi, cuma salah mendeliverkan, salah menyampaikan, akhirnya member salah menangkap, itu kan bahaya ya. Jadi nggak apa-apa. It's okay if you want to speak bilingual, Indonesia and English, it's okay, no problem, gak apa-apa. Kita di argument memang sambil belajar, jadi tutor itu bukan segalanya harus tahu tentang grammar, di argument loh ya, tutor itu bukan segalanya harus tahu tentang grammar, bukan harus bisa banget speak in English, it's okay, if you still learning, karena kita memang semuanya belajar dari argument lah ya, memberanikan diri to speak, to write, and everything kayak gitulah ya, kita mulai semua pelan-pelan. Tutor pun belajar ya, karena tutor ini bukan seolah-olah teacher yang atau lecture ya, ibaratnya lecture itu semuanya tahu lah gitu. Bukan gitu, kita teman dari adik-adiknya. Kita lebih dulu masuk di argumen, kita lebih dulu usianya lah bahasanya, mungkin pengalamannya lebih duluan. Hanya sekedar gitu aja.
dan mungkin kalian lebih dulu mempersiapkan materi, jadi kalian lebih tahu. Itu hanya itu aja. Ibaratnya kalian sharing, membagi ilmu kalian ke mereka, gitu ya. Atau mungkin ada yang member kelasnya itu sudah relative expert, so they, atau di semester akhir membernya adalah orang-orang di semester akhir yang mau get the ITP, TOEFL ITP misalnya, maka mungkin setiap bulan sekali kalian, atau setiap 3 bulan lah, jangan setiap bulan sekali, setiap 3 bulan sekali kalian janjian mau tes prediksi di pusat bahasa, oke. Okay. Jadi ask them what they want, so they will give their best effort to reach their goals. Jadi biasanya nih, orang kalau ditanya, kamu mau apa? Aku mau bakso misalnya. Oke, makanan dong. Kamu mau apa? Aku mau bakso. Oh, ya udah, sana beli ya. Oh, iya dah. Boleh nih? Iya, boleh gitu. Ibaratnya kayak gitu, kalian tanya. Mereka mau nyapa? Kamu mau apa? Aku mau speaking. Oh, mau speaking. Oke, kita praktis ya. Oke. Ada keinginan dari dalam diri mereka untuk oke, saya yang mau. Maka saya harus coba nih. Ibaratnya saya sudah niat, saya butuh praktisnya, saya butuh actionnya, kayak gitulah. Jadi mereka akan, I think they will give their best effort to reach their goals because ini bukan semata-mata keinginan dan tujuan target dari si MD atau tutor saja, tapi member benar-benar achieve what they want, what their goals, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Okay. At the end, tutor mengevaluasi dirinya, asik. Gimana tuh caranya? Jadi mungkin setiap kelas itu tutor akan lihat, tadi member itu paham nggak ya? Kayaknya ada yang nggak paham deh. Mungkin saya besok nggak usah pakai full English kali ya. Mungkin pakai bilingual aja biar mereka paham. Mungkin kalian bisa kayak gitu. Terus kalian juga, okay, tadi lancar nih kayaknya mereka paham. Okay, semuanya mengikuti, nggak ada yang absen, misalnya kayak gitu. Nah ini penting dan perlu banget tutor itu care sama membernya. Tapi memang nggak semua orang punya tipikal yang ada gimana kabarnya? Enggak, biasanya gitu. Biasanya itu kecenderungannya di ALC sih ya. Tapi tutor perlu juga karena kalau tutornya dekat dengan membernya, ibaratnya nih kalau argumen punya event, tutor bilang, deh ikut sana gathering for argumenter misalnya gitu. Ikut sana, ada lomba ini misalnya, debate-nya misalnya, ikut coba dites aja, enggak apa-apa, belajaran biar dapat pengalaman. Kalau misalnya tutor itu dekat dengan membernya, care, sering care, member biasanya sungkan. Oh gitu kayak, tapi saya enggak berani. Gitu, misalnya membernya misalnya bilang gitu, enggak apa, coba aja. Nanti mereka akan coba. Jadi itu membuka kesempatan mereka untuk berkembang, dan tutor, pahala loh tutor itu kalau misalnya berhasil mengimprove membernya dan membuat membernya itu bisa stay terus-terusan di argumen. Nah, habis mengevaluasi, ibaratnya gitu ya, kalian evaluasi diri kalian sendiri. Kalian buat make a plan for class, karena kan kalian tahu nih, tadi member itu mau speaking, mau writing, grammar, or something else they want, gitu kan. Kalian buat plan. Oke, berarti untuk materi yang ini, oke. Misalnya, for present perfect tense, kayaknya bisa dimasukkan ke sini. Nanti kasih topik tentang family mungkin atau apa gitu, home misalnya apa gitu. Kalian bisa buat model topik atau seperti apa. Ada di handbooknya, kalian manfaatkan itu benar-benar karena dulu disusunnya juga sungguh-sungguh. Kalian manfaatkan itu dan research content kalian tambah dengan berbagai media lainnya. Ibaratnya nih kalian jadi tutor itu kalian lebih dulu belajar. Jadi jangan pernah males untuk nyari materi karena di situ kalian belajar juga. Kalian belajar menemukan, caranya belajar menganalisis, dan caranya belajar untuk membaginya. Itu kalian banyak sekali benefitnya jadi tutor. Mungkin it will take a long time, ya. Mungkin ini akan memakan waktu kalian lebih banyak. Tapi sisipkanlah waktu-waktu itu mungkin di akhir pekan. Kalau misalnya tugas-tugas kampusnya terlalu banyak, buat enjoy. Jadi English itu bukan suatu tekanan, tapi buat enjoy. Jadi kalian menikmati. Kalau misalnya yang malas misalnya baca, kalian tonton aja YouTube. Kan ada kuota itu kan ya. Kalau aku sih udah nggak dikasih kuota ini dari kampus karena udah lulus. Kalian enak ya. Nah, setelah itu attend class. Jadi tutor kalau bisa jangan suka bolos. Kalau tutornya suka bolos, nanti membernya suka bolos. Jadi aku punya pengalaman. Kalau misalnya nih hanya 1-2 orang saja, mungkin kalian bisa reschedule. Tapi kalau hanya satu orang
orang atau dua orang saja yang ready. Ini satu kelas isi berapa ya, Lale? Halo, Ya, Kak. Untuk berapa orang membernya akan diinformasikan besok general class tanggal 7-nya karena banyak juga tutor yang berhenti, jadi harus baru. Dan juga karena kekurangan sumber daya tutor, jadi ada dari satu kelas kita bagi-bagi ke kelas-kelas yang udah ada. Oke. Jadi kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu satu kelas belasan. Kalau misalnya hanya satu dua orang member yang datang, mungkin kalian bisa reschedule. Tapi kalau yang beberapa tahun terakhir ini kayaknya isinya hanya 7 sampai pol kayaknya 10 deh. Kayak enggak banyak-banyak lah, lebih banyak dari itu karena kita ingin lebih mengintimkan kelas. Jadi member itu lebih dekat dengan tutor dan tutor lebih care dengan member seperti itu. Maka kelasnya kalau misalnya hanya 1-2 orang yang bisa, tetap dicoba kelas aja. Karena kalau kalian semakin sering kalian mereschedule, merearrange kelas, kalian lebih sering membatalkan cancel kelas, apapun alasannya, apapun paraphrasingnya ya, pending, cancel udah jelas dibatalkan ya, sorry, pending, reschedule, rearrange kelas, apalah itu pasti membuat member itu kayak malas, aduh kelasnya tunda lagi, gini lagi gitu. Pokoknya pastikan member itu siap semuanya bisa di hari itu. Jadi hari pertama pertemuan itu pastikan mereka nemu jadwal mereka bersama. Karena kan ini sudah beberapa minggu ya masuk kuliah ya. Bukan awal-awal. Jadi kalau memang kalau bisa itu harus mereka udah kalian pastikan decide the schedule, jangan sampai sering diganti, jangan sampai kalian yang bolos. Kalau benar-benar urgent baru gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya akhirnya terpaksa hanya sebentar, yang penting kalian tetap masuk, dalam artian member itu tetap ngerasain kelas itu setiap minggunya ada. Kalau enggak, feelingnya mereka ke kelas itu hilang, feeling mereka ke argumen hilang, lama-lama lepas. Karena memang di awal dari tadi si MD itu ya HRD juga, karena tutor itu ya HRD juga, mereka akan ngerangkul membernya ya. I can close. Okay, maybe that's all from me. Thank you so much. Gini ya, ada sedikit quote sih. Trading self based sharing. Jadi kalian mengupgrade diri itu. Gak ada yang nanya. Halo. Ayo, autor silahkan nanya nih. Tadi atau Assalamualaikum Katis. Halo Didi, waalaikumsalam. Gimana kabar Katiska? Aduh sehat banget, lihat ini. Gak bulat, kayak tahu bulat dah. Ya kayaknya di kantor bapaknya. Enggak, ini di ruang kerja ayahku sih. Oke. Kak boleh nanya? Oke, boleh Didi, silahkan. Makasih banyak sebelumnya Katiska atas materinya. Dan sudah saya rangkum beberapa. Okay, good. Tadi disampaikan sama Kak Bisa, salam behinya itu yang saya dapat. Sebentar Kak, ada sedikit anu sini. Ya, sering gini secret soalnya banyak sekali anu sini. Oke. Sentil aja kalau pada nakal. Oke. Kedengaran suara saya Kak Bisa? Ya, dengar. Gimana? Ya, tadi disampaikan sama Kak Pista juga, kelas itu lebih ke interactive learning ya. ya. Tapi kebanyakan yang saya temui selama satu semester jadi tutor, ya bukan satu semester sih, baru kemarin pertama kali coba kelas online. Jadi banyak teman-teman member saya yang pasif dalam belajarnya. Baik itu kita chatnya via WA maupun ketemu secara online. Nah, saya simpulin ada dua tipe yang saya dapetin. Pertama, productive learning student sama versus receptive
learning students, sama yang terakhir itu learners of target language versus user of the target language. Artinya teman-teman di kelas itu lebih pasif saja, sehingga mereka itu cuma sebagai pembelajar aja, bukan sebagai pengguna bahasa. Nah, sedangkan kita berusaha untuk kelas itu bisa hidup agar lebih hidup lagi kelasnya. Karena mereka tujuan kebanyakan itu untuk kelas speaking. Nah, kira-kira Kak, mungkin ada saran dari Kak Pista, gimana cara kita melalui media online selain menggunakan Kahoot, umpamanya mereka bosan kan, kita nggak tahu Kak. Gimana nanti sekiranya agar kita bisa membuat suasana kelas itu menjadi speaking environment buat mereka tuh, agar belajar juga makin jadi produktif, kemudian juga mereka tidak hanya sebagai pembelajar dari bahasa target, kemudian juga dia bisa menjadi pengguna dari bahasa target itu. Itu yang pertama Kak. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Kemudian tadi juga disampaikan sama Kak Vista, kita harus juga tentuin kemauan dari adik-adik kelas yang kita tutoring. Ada yang butuh grammar atau mungkin ada yang butuh speaking. Nah, intinya yang boleh saya simpulin, mungkin mereka itu fokusnya ke produktif seperti speaking ataupun writing, atau mungkin receptive listening sama reading. Reading. Nah, mereka tuh punya masing-masing kebutuhan. Nah, di sisi lain, CMD juga mentargetkan seperti ini. Nah, kira-kira agar individual sama group needs, agar mereka, apa ya, kebutuhan atau kebutuhan secara individu dan grup itu bisa tercapai, kira-kira gimana, Kak, agar kita dapat menyesuaikan lagi cara mereka belajar dan cara kita menyampaikan materi. Itu saja, Kak Pista, terima kasih banyak. Oke, ini langsung aku jawab ya. Langsung diskusi, tanya-jawab aja ya, nggak usah dikumpulin, nanti aku lupa. Jadi, cara misalnya nanti udah pakai Kahoot, kemudian pertemuan berikutnya pakai apa ya, biar mereka nggak bosen. Oke, sebenarnya teman-teman bisa... Mungkin ada yang sudah pernah mempraktekkan penggunaan voice note di WA, kalau memang tidak bisa bertemu secara video conference kayak gini, mungkin bisa lewat WA, grup WA, terus kalian paksa mereka. Ya sudah misalnya sudah setahun, dua tahun di argumen itu harus dipaksa ibaratnya gitu. Ya udah nggak ada ceritanya malu-maluan lagi, harus dipaksa untuk speak. Jadi kalau memang bisa, kalian mungkin bisa coba practice mereka have to record themselves using voice note in WA and then up on the group WA gitu. Coba itu yang pertama, bisa dicoba seperti itu untuk membuat mereka itu aktif, terutama untuk di arguments day ya. Kalau bisa kalau di arguments day, kalau memang mereka chat in Indonesia, langsung misalnya kalian give them emote api membara mungkin, like it's our argument today, you have to speak in English or chat in English, ya kayak gitulah. Ibaratnya nggak apa, terus kalau nggak apa pakai bahasa Indonesia deh, ayo ngomong yuk pakai bahasa Inggris, ini momennya loh. Minggu hanya berapa kali nih kita bisa ngomong kayak gini, hanya di kelas sama pas arguments deh. Mereka kalian kemudian kalian ajak mereka untuk ayo kita coba ini bareng-bareng. Aku juga belum bisa banget kok gitu. Kita nggak apa praktis bareng ya. Kalau ada salah-salah nanti aku chat aja pribadi gitu. Kalau memang itu perlu karena banyak orang yang melakukan kesalahan tipe beberapa kata-kata misalnya langsung kasih tahu kan, mungkin seperti ini ya baiknya gitu, kalau kasih tahu seperti itu boleh misalnya. Jadi tadi speakingnya praktis, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana pendekatan kalian ke member. Jadi memang sejauh ini dan selama ini memang yang bermasalah itu adalah member itu hilang, itu nggak akan malu, gara-gara mereka malu. Nah, karena sudah di semester 2, tak malu-malu lagi. Tapi jangan sampai mereka jadi malu-maluin, ya. Jangan sampai mereka jadi malu-maluin.
ketika mereka berani untuk speak up, terutama speak up, dan mungkin maybe in some condition you give them task, writing task, jadi mereka akan try to write one paragraph, only a paragraph, hanya satu paragraph aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ini kan proses ya, kita learning by process, we didn't want to give them langsung banyak gitu, mereka nanti kaget, shock, aduh stres gitu. Soalnya aku dari dulu sebenarnya bahasa Inggris rada stres. Gak sih, misalnya suruh please write your story about holiday misalnya kayak gitu, suka disuruh buat sampai minimal berapa paragraf, itu sangat-sangat menguras energi, tenaga, dan pikiran. Jadi kalian nggak usah banyak-banyak, suruh mereka buat a paragraph, make sure they know what main idea, pastikan mereka tahu apa main ideanya mereka, pastikan mereka give some support. Karena kan kalau kita juga dilatih untuk ini kan give argumentation kan, agama itu kalian latih juga untuk critical thinking kayak gitu-gitulah. Intinya pendekatan ya, pendekatan ke member. Jadi nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Dan tutor kalau bisa juga biasa menggunakannya. Jadi ibaratnya kalau ketemu member, kalian paksa juga diri kalian untuk pelan-pelan ngomong juga. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kayak aku juga dulu kesulitan sekali untuk speaking sama writing juga, kayak ragu, ini pakai apa ya? Aduh, kalau tutornya salah kan kayak gimana gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, kita coba. Nanti barangkali ada member yang lebih tahu, kak, kayaknya gini deh. Oh iya, betul-betul, kayaknya itu lebih tepat. It's okay, nggak apa-apa. Tutor nggak mesti harus benar, tutor nggak mesti harus perfect. It's okay if you do some mistaken, okay. Terus yang kedua tadi apa ya, Didi? Kan lupa kan kalau kebanyakan ngomong. Ya, Kak. Sorry, kebanyakan. Ini dia. Masing-masing individual punya kebutuhan tersendiri untuk bahasa Inggrisnya. Okay. Nah, selain kebutuhan individu, juga kita harus mempertimbangkan kebutuhan kelas itu ataupun group needs. Dan okay, ada juga gak target dari si yang harus ada. Oke. Oke, sip. Jadi sebenarnya gini, kita jadi tutor di argument itu dasar pertama, hal pertamanya itu dari CND. Makanya CND itu pertemuan TUT pertama ini harus jelas kasih tahu. Oke, guys, kita akhir dari semester ini mau general examination misalnya, kita mau ujian bersama. Itu nanti targetnya itu mereka bisa speak, bisa answer question correctly misalnya kayak gitu. Itu harus jelas writing apa itu pertama kiblat apa dasar utama itu dari CND yang ngasih tahu. Nah, bagaimana dengan kalian menanyakan di member gimana kalian maunya apa, speaking apa sebenarnya semua bahasa Inggris itu berkaitan. Jadi ketika kalian speaking, you not only speak but also you need to know the grammar, the lexical resource have to great, misalnya ya vocabulary, pemilihan diksi itu juga harus bagus, misalnya seperti itu. Nah, jadi speak itu juga pasti butuh membaca, karena kalau kita nggak baca gimana sih kita mau ngomong, misalnya kayak gitu. Kita juga misalnya writing juga butuh membaca, atau misalnya kita mau speak butuh listening dulu some resources, misalnya kayak gitu ya. Itu semua berkaitan dan semua berhubungan. Mungkin kalian bisa teman-teman buat schedule minggu ini, minggu pertama kita coba untuk pendekatan member mau apa. Minggu kedua kita coba kebanyakan mau speaking. Oke, kita coba practice speaking more than before. Misalnya last meeting itu nggak terlalu speakingnya, mereka masih diem, banyak hesitation, banyak ragu-ragu. Coba kita paksa deh, ngomongnya kalian dah pokok. Nanti kalau bingung lupa nggak tahu vocabnya, ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Pokok ngomong gitu. Saya kayak gitu ya. Terus minggu kedua kita coba ya untuk listening native speaker how they speak. Nah, gitu kan? Kalian bisa kasih mereka audio listening gitu. Oh gini loh. Oh kalau misalnya oh misalnya gini. Oh oke. Misalnya untuk some idioms dia disambung, the linking. Oh oke, okay. Lama-lama kalian latih. Oke, okay, misalnya focus on gitu kan, misalnya kayak gitu. Biasanya kan kadang focus on gitu, kayak
oke, okay, itu Indonesia banget misalnya. Tapi kalian coba latih Fukuzon, what you doing? Saya kayak gitu. Itu Didi bisa banget itu kalau model-model speak like native itu Didi bisa banget. Atau teman-teman yang lain juga bisa belajaran. Jadi teman-teman kasih mereka video, kasih mereka kayak tadi kan aku kasih video kahut stimulus teman-teman. Jadi kita tuh nggak pasif. Kita yang nganu karena kita di situ belajar kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, misalnya seperti itu. Terus minggu ketiga kalian kasih artikel, kalian kasih artikel. Terus how many vocabulary, new vocabulary just found on the dictionary, find the definition of that meaning gitu kan. Kalian bisa cari tahu, kalian tahu member kalian nggak tahu apa, dan kalian bisa juga untuk nambah vocab kalian seperti itu. Jadi kalian tuh belajar, kalian tutor itu bukan hanya sekedar memberi materi, tapi kita bareng-bareng belajar. Bedanya kalian lebih dulu aku kasih tahu tipsnya gitu biasanya. Aku kasih kalian lebih dulu mempersiapkan. Mereka itu hanya nerima, tapi kalian yang benar-benar learning by process. Kalian benar-benar oke, kalau tenses ada 16, lebih mudahnya itu gimana ya? Oke, kalau continuous itu kayak gimana ya? Oke, give them the tips, but kalian yang tahu gimana sih dapat itunya. Jadi nanti kalian bisa ngerasain di akhir perkuliahan, di akhir masa studi kalian atau di akhir masa-masa kalian di ini kuliahan di Universitas Mataram, di argumen itu kalian akan ngerasain banget karena almost all faculties need to full time ya, meskipun prediction, but itu pas pembelian untuk listening, karena kan ada listening, kalian structure and written expression, itu grammar, itu kalian pasti sangat benar-benar ngerasain impact-nya kalian as a tutor, kalian belajar lebih dulu, dan kalian belajar lagi saat mengajarkan, itu kalian dapat, double benefit lah pokoknya. Pokok kalian tuh harus semangat, jangan kalian yang malas. Kalau misalnya banyak tugas, ya udah kerjakan sih tugasnya ya, ini bukan aku nyuruh kerjakan tugasnya, tapi kalian give suplemen untuk diri kalian untuk bisa nyiapkan materi itu. Nggak usah yang susah lah, nggak usah yang ribet, misalnya satu kali pertemuan sedikit aja, dan pertemuan-pertemuan berikutnya kalian sesuaikan. Tapi kalau memang targetnya adalah speaking, dia juga targetnya adalah speaking, maka setiap kelas pas mereka speak, meskipun itu by WA kalau memang more storage, misalnya dia penyimpanan, ya udah habis kelas hapus saja, it's okay, nggak apa-apa. Misalnya ini member kalian mau dia kalau nanti penuh memorinya nggak apa-apa, hapus aja. Tapi kalian kalau bisa keep punya kalian dan keep punya teman kalian yang speaking-nya lebih fluent. Kita meeting pertama mereka, how are you? Gitu. Saya kayak gitu kan. Meeting berikutnya boleh pakai sistem seperti itu. Tapi mungkin lebih seru kalau misalnya pakai Zoom ya. Jadi kita bisa lihat. Dan kalau pastikan mereka open cam ya. Ini biar seru. Interaksinya ini aku hanya ngelihat gambar sama nama. Kayak nggak seru gitu. Oke, gitu aja sih mungkin dari aku. Didi, gimana? Sudah terjawab? Iya, Kak. Terima kasih banyak atas masukannya. Jadi nggak stuck mau ngajar lagi. Nah, itu boleh dicoba. Kalau misalnya kehabisan banget, kalian tanya, Dek, kalian mau apa sih? Boleh, tanya aja mereka. Dek, kalian mau apa sih? Kita mau kelas atau enggak? Yakin. Terang banget tuh mau kelas Honda. Kayak gini. Soalnya gini. Kalau kalian biarkan mereka menjauh, kalian bilang gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kalian maunya gimana coba? Ayo bilang gitu. Kayak gitu, jadi kalian tahu mereka tuh maunya gimana. Kok saya tuh punya tugas, saya tuh gini. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita cari waktu yang masa dah lama-lama setengah jam aja kita kelas, nggak apa-apa, it's okay. Nanti tapi minta sama si Andy ya, setengah jam tapi sangat bermanfaat dan sangat produktif, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih masuk misalnya seperti itu. Atau kalian kasih aja, Dek, tonton deh ini
misalnya tonton ya untuk melatih kalian, atau thinking kalian, tonton ya, gitu misalnya kayak gitu. Gitu. Kalian bisa kasih itu, nggak apa-apa, suplemen. Kalau memang, kok nggak usah kelas ya, dia banyak tugas ini, ya, ya boleh. Tonton tapi YouTube ini ya, nanti kalau sudah nggak usah dah tulis. Langsung dah voice note, kirim di grup, gimana menurut kalian tentang itu, boleh. Banyak cara teknologi, terutama YouTube. YouTube, Zoom, Google Meet, WhatsApp group, itu banyak cara. Atau sekarang kayak TikTok gitu, kalian kasih tugas kali-kali, mereka suruh buat TikTok apa gitu, misalnya tentang apa ya materi. Misalnya kalian kasih topik tentang family, terus penyebutannya, relasinya, kayak gimana, itu boleh misalnya. Atau mereka suruh mikir sendiri. Buat topik tentang asing penting. Makasih banyak, Kak Pista. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Tutor. Katanya Kak Lale tadi mau nanya. Oh iya, boleh-boleh. Silahkan, Kak Lale. Oke, Kak Vista, izin bertanya ya, Kak. Oke. Mana? Mana? Kalau dari siapa ya? Temuin nih kayaknya hampir mirip sama kayak yang awalnya kita online, offline maksudnya kita offline, kita saling interaktif, sangat dekat lah sama member. Tiba-tiba kita harus pindah ke online dan waktu pindah ke online mereka jadi agak menjauh gitu. Dan dari awal online mereka menjauh, kita saya mendekat, tapi dia tetap suka. Sampai akhirnya lama-lama mungkin karena kelamaan-kelamaan, akhirnya dia jadi minder sendiri untuk balik ke kelas gitu. Saya lewat personal, dia udah merasa bahwa dia udah nggak ada di kelas itu. Gitu dia merasa gitu, dia balik ke kelas tapi saya nggak tahu caranya gitu, karena saya tahu pas offline itu dia benar-benar sangat berpotensi, sangat aktif gitu Kak, jadi untuk online agak bingung jadinya. Oke, Kale jadi tutor per 2020 ya atau 2019 sudah 2000 ini. Bentar, ini enggak kelihatan. Lale siapa ya? Lale CEO atau Lale yang lain? Oh, maaf, ini kelihatan soalnya. Oke. Oke, Lale. Oke. Memang banyak kasus seperti itu, jadi mereka agak berisik ya. Mungkin bisa di-mute dulu, Lale. Oke, good. It's clear now. Mungkin gini, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, dia punya potensi tapi lama-lama karena keseringan bolos, seringan hilang, terus akhirnya lama-lama dia memutuskan aduh enggak enak nih mau masuk. Nah, ini mungkin waktunya untuk mulai lagi satu-satu. Guys, this is our first meeting. Let's we gather together now gitu misalnya. Anggap aja ini momentum pertama kalau mereka untuk gathering lah bahasanya. Ajak coba seperti itu. Meskipun mungkin dia enggak terlalu aktif di grup atau di mana gitu waktu kegiatan kelas secara online dia enggak aktif. Coba kita pertama di gathering-nya semua member di kelas itu. Jadi pastikan mereka masuk semuanya karena itu menentukan vibe berikutnya gitu. Kalau misalnya pertama dia masuk terus dia nyaman gitu. Mungkin kan tutor tahu ya, Lale mungkin juga tahu. Yang mana sih kayaknya member yang aktif, yang bisa membuat sana misalnya kayak gitu. Dia coba chat dia terus aja, coba diajak itu si... coba diajak itu Visa gitu misalnya kayak gitu, ajak gitu misalnya, coba diajak itu si A si B, dia kan udah lama hilang, coba aja chat gitu. Jadi
kalian tuh jadi bridging juga, kalian jadi jembatan juga antar member untuk saling gitu, bukan hanya tutor ke member tapi member ke member gitu. Jadi coba seperti itu. Jadi jangan kalau memang kondisinya seperti itu, apalagi ini sudah, kalau Lala kan sudah dari tahunku ya Lala ya jadi tutor ya. Sudah jadi tahunku Lala jadi tutor. Berarti sudah lumayan setahun jalan dua penuh ya. Setahun setengah ya kayaknya kurang lebih masuk tahun kedua. Itu berarti kan sudah argumenter lama. Ya udah enggak apa-apa. Anggap aja pertama kelas ini di tahun 2021 sebagai momen mereka untuk gather, untuk ketemu, untuk ngumpul lagi. Makanya kalau bisa via Zoom dan pastikan, guys, kita pertemuan pertama gathering aja ya, untuk gathering istilahnya aku pengin lihat kalian nih kayak gimana rupa-rupanya. Tapi kan enggak semua tutor ya se lebay dan seheboh aku bisa sampaikan dengan cian, tapi maksudnya adalah dengan bahasa yang berbeda, bukan ini kelas pertama kita, first meeting, so all of you have to join the class, gak kayak gitu. Kalian harus membahasakan, guys, ini pertemuan pertama kita, anggap aja kita gathering yuk, udah setahun kita gak ketemu, ini gimana, gak pernah atau juga susah pakai Zoom. Kita coba pakai kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak berguna, berarti memang benar-benar batu dah itu member. Kita coba. Makanya pastikan chat di grup. Kira-kira kalian bisa hari apa nih untuk gathering pertama kita. Tapi jangan sampai molor. Kalau molor sampai 3 minggu, 2, sebulan, nggak getar-getar, udah bubar dah kelas itu. Nggak jalan pasti. Soalnya memang gitu, harus dipaksa. Maksudnya dipaksa dalam artian ya mereka harus meluangkan waktu, tutor harus meluangkan waktu untuk sekali aja ketemu. Karena member kan hanya sedikit ya. Kalau tahunnya Lala pas di tahunku kan hanya sedikit, hanya sekitar 7-8 ya. 7-8 member ya, kalau nggak salah. Karena tutornya waktu itu ketersediaannya banyak. Jadi bisa di model seperti itu. Anggap aja ini gathering pertama. Aku pengen lihat muka kalian semua, guys. Udah ada yang tambah bulat atau yang lagi diet akhirnya jadi kurus, nggak apa-apa, it's okay. Itu bukan body shaming ya, itu hanya ingin menanyakan kabarnya seperti apa, mau lihat rupanya, appearance-nya mereka seperti apa. Mungkin itu bisa dicoba, Lala. Anggap bahasakan itu sebagai gathering. Thank you, Kak Vita. Oke. Tanya? Sudah habis ya waktunya? Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Kalau ada yang belum jelas atau terlalu cepat, kalian bisa konfirmasi lagi terakhir. Teman-teman. Oke. Mungkin kepagian TOT-nya yang belum pada makan. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin ada yang mau nanya nih, tinggal satu pertanyaan lagi sebelum kita closing statement dari Kak Fiska. Mungkin dari Pak Pres, Kak Adam, mungkin mau nanya. Ya, mungkin boleh dari pengurus, karena kan tahun sebelumnya ada yang pengurus juga kan. Yang di kepengurusan sebelumnya, kelas gimana sih? Boleh sharing di sini sebentar sebelum aku lelah juga karena ada kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih yang ngomong ini? Suara saya jelas nggak kak? Soalnya di ini, di luar. Iya, jelas. Jelas kok, jelas. Kak Fis, mau nanya. Ini siapa ya? Dewi, kak. Oh, Dewi. Oke, Dewi. Ya, apa ya pertanyaan tadi lupa. Jadi gini kak, saya itu suka ada masalah dalam kelas gitu. Bukan masalah jadwal atau bukan masalah waktu, tapi masalah penyampaian materi. Jadi kan kita dikasih handbook sama CMB gitu. Nah, kadang saya udah pelajari handbook itu, saya nanya kan sama member, kalian lebih senang ke mana gitu. Maksudnya ke speaking, reading, atau
tapi member saya itu sebenarnya kesepian gitu. Akhirnya itu apa? Nah, mungkin pertanyaannya, boleh nggak kita gitu sebagai seorang tutor dikasih handbook tapi handbooknya jarang digunakan gitu sih kak? Oke, ya, I got it for you. Terima kasih, Miss. Oke, ya kayaknya lagi jogging pagi, Dewi ya. Oke. Seharusnya sih tutor modulnya ya pakai handbook ya. Kalau bisa materinya tersampaikan dari situ. But it's okay kalau misalnya tutor berimprovisasi dengan cari materi lewat YouTube atau googling yang lain, surf in the internet, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau bisa apa ya, poin-poinnya itu tetap sesuai dengan yang di handbook. Misal kan ada poin subject verb agreement, ada poin part of speech, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Dewi boleh nambah. Bagus banget malah kalau nambah dari YouTube tentang materi itu boleh. Kalau misalnya ngambil dari Google terus habis itu Dewi kasih filenya Word atau apa PDF di kepada member itu boleh juga. Tapi maksudnya adalah tetap misalnya menggunakan part of speech habis itu sambil pembelajaran speaknya tetap on gitu, tetap bunyi, mereka tetap ngomong. Itu kan jauh lebih baik ya, karena kalau dari tahunku dan kayaknya mungkin di Kak Hidanya juga masih diterapkan kalau bisa karena kita nanti general examination-nya itu mungkin pakainya based on the module. Jadi kalau teman-teman membagikan ilmu yang di modul, bukan ilmu dalam artian topiknya misalnya active and positive voice atau apa gitu, itu kalian sampaikan semua. Yang penting kalian udah sampaikan, nanti kalau misalnya praktisnya mereka speakingnya jauh lebih unggul, bagus, itu berarti sukses juga. Tapi maksudnya adalah konten materinya itu tetap sesuai dengan yang di modul ya. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka nggak aktif menggunakan modul, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting topiknya sama, misalnya kurang lebih seperti itu. Karena kan nanti dari CMD, tim pembuat soal untuk di akhir kan tetap saja ya, kayaknya aku rasa harusnya setiap generasi ada general examination untuk tahu seberapa jauh sih kamu berbahasa Inggris, maka lewat soal, mungkin multiple choice, kayak gitu-gitu. Dan itu soal-soal pertanyaannya kan based on dari modul, karena kan modul sudah disusun dari yang paling mudah kemudian ke arah yang kayak di handbook kedua kalau nggak salah materinya jauh lebih berat, kayak active and passive voice itu kan lumayan berat ya, kalau misalnya nggak dilatih bisa kebalik objek sama subjeknya, bisa salah using tenses untuk verbnya misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalnya mau ngambil dari YouTube, misalnya belajar active and passive voice, langsung video yang di-share, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting tapi topiknya itu. Habis itu mereka suruh speaking, misalnya apa yang kalian pahami dari video itu, nggak apa-apa. Yang pasti kalau aku saran tetap gunakan modul itu sebagai dasarnya, poinnya apa sih yang mau diajarkan ke mereka. Jadi jangan terlalu abstrak. Kalau abstrak itu biasa, kalau misalnya hanya sekedar materi itu biasanya anak edisi, biasanya yang debat itu pakainya gitu, karena mereka kasih topik habis itu mereka langsung critical thinking as a pro and cons gitu. Tapi kalau memang Dewi mau ngarahkan, karena kan Dewi juga debater kan ya, misalnya mau ngarahkan seperti itu biar mereka critical thinking-nya itu boleh sesekali, tapi kalau bisa tetap habiskan modul itu juga biar terarah. Jadi kurang lebih argumenter itu punya pemahaman basic English-nya itu kurang lebih hampir sama seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fis. Oke, Dewi, semangat. Semangat juga. Oke. Kayaknya itu aja deh ya. Ada lagi mungkin? Kembalikan ke MC ya, moderatornya. Udah, ada pertanyaan lagi nggak kakak-kakak tutor nih? Mungkin kalau nggak ada, kita akan closing.
Halo. Oh, masih kira-kira macet ya. Halo. Tunggu sebentar karena hostnya dan moderatornya Emma. Kedengeran nggak ya? Oh iya, sorry. Iya, sorry, tadi mati lampu. Oke. Sorry ya, tadi. It's okay, Kak, enggak apa-apa. Soalnya mati lampu. Soalnya dia mati. Oh, hostnya juga keluar. Oke. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dari Kak Vista. Pada Kak Vista, dipersilahkan. Halo Kak Vista. Kayaknya Kak Vista dia ini. Mati wifi aja. Kak Vista live ya? Oke. Mungkin sambil menunggu Kak Vista gabung lagi ya, kakak-kakak tutor. Jadi sekarang, gimana kita lanjut? Okay. Jadi sekarang ada penyampaian sedikit tambahan materi dari CO CMD buat bagaimana mekanisme kelas yang akan dimulai pada tanggal 8 Maret 2021. Dimohon untuk kakak-kakak tutor sekalian bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh CEO CMD. Kepada Kak Lale, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Ma. Masih semangat, teman-teman. Teman-teman tutor harus tetap semangat ya, harus tetap on fire gitu. Jadi izinkan saya menyampaikan 3 poin penting mengenai hal-hal baru yang ada di CMD 2021 ya. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Kak Lalo. Jelas, okay. Jelas. Oke. Untuk pertama ya, jadi dari model absen. Untuk model absen tahun ini, kita akan melalui Google Formulir. Jadi tutor nanti akan mengisi Google Formulir dan tentunya akan ada bukti keikutsertaan kelas. Entah melalui platform apa saja, misalkan dari WhatsApp atau Zoom atau apa saja gitu. Nanti di akhir bulan, bukti-bukti kelas dari para tutor akan kami gabungkan dalam video slideshow yang akan dipost di story Instagram argumen ya, sebagai bentuk follow up dan eksistensi kelas dari argumen itu sendiri di media sosial gitu. Kemudian dari segi absen tadi ada yang ingin ditanyakan? Halo Kak Vista. Oh iya, halo. Oh iya. Okay. Mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Vista untuk menyemangati ini kakak-kakak tutor yang akan memulai kelas next week. Kasih. Closing ya, apa ya? Oke, itu aja sih. Tadi aku udah banyak banget ngomong hari ini. Intinya teman-teman tutor semua harus semangat, harus keep spirit, harus tetap semangat. Itu intinya, itu yang paling penting. Terus jangan pernah merasa jadi tutor di argumen itu terbebani. Di sini waktunya kalian benar-benar belajar. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau tidak sempat, ya udah, yang penting kalian masuk kelas. Jangan pernah tutor itu bolos. Kalau tutornya bolos, membernya juga rajin bolos nanti ya. Mungkin itu aja kayaknya dari aku.
semangat. Di Kak Vista sebagai pemateri pada pagi hari ini. Jadi sekarang kita mau lanjut nih buat penyampaian atau tambahan materi dari sedikit dari COCMD. Udah connecting? Udah connect? Oke. Okay. Kepada Kak Lale, dipersilakan untuk lanjut. Oke. Okay. Suara saya masih bisa terdengar jelas ya? Hai guys. Jelas kok, jelas. Kayak lalu. Oke, jadi tadi kita ke tata cara absen ya. Jadi nanti yang saya bilang tadi, tata cara absen kita adalah melalui Google Formulir yang akan dikirimkan nanti oleh PJ Tutor dari kakak-kakak tutor. Jadi mereka yang akan mengirimkan kakak-kakak link untuk Google Formulirnya dan bisa diisi Google formulirnya, dan tentu saja nanti di Google formulir itu model absen untuk materinya adalah kita menggunakan lesson. Jadi dari CMD kita nanti